Assalamualaikum, hai 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 guys, welcome back to my YouTube channel Indri Momski Rafa. Nah, di video kali ini aku akan share untuk membuat KTP lama menjadi KTP baru ya guys. Dan caranya dan syaratnya bisa kalian lihat aja di video ini sampai habis ya. Dan sebelum tonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan selalu loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari aku pastinya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, yuk tonton videonya sampai habis ya. Happy watching and enjoy! Nah, ini tuh pagi-pagi banget ya guys, kisaran jam kurang lebih jam 8 pagi gitu ya. Ini tepatnya di dekat Rawamangun gitu, di Disduk Capil Jakarta Timur ya guys ya. Jam operasionalnya itu mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore ya, kalau nggak salah, atau setengah 4 gitu. Nah, ini kita dikasih tahu sama syukur di depan, turun aja tuh Bu, langsung ke bawah ambil formulir untuk mengisinya, karena di sini juga pakai kuota atau dibatasi gitu, hanya 10 formulir gitu. Jadi kalau udah habis 10 itu udah nggak bisa lagi kita ikutan daftar ya. Syaratnya mudah, hanya membawa KTP aslinya, kemudian kartu keluarga, kemudian materai satu buah senilai Rp10.000. Nah, di sini kami cari tempat duduk di meja yang belakang yang dekat parkiran motor karyawan mungkin ini ya. Nah, di sini aku coba isi semua data, semua data-datanya. Kebetulan Pak Asu sebenarnya juga pengen ganti foto, tapi sebenarnya nggak usah harus ke sini, harus di kelurahannya langsung ya. Kalau hanya untuk ganti foto, misalkan fotonya buram, fotonya nggak jelas, ngeblur gitu ya, itu bisa langsung datang aja ke kelurahan, nanti udah langsung jadi di sana. Satu hari udah juga udah jadi gitu, nggak usah pakai nunggu lama. Ini karena aku pengen ganti, awalnya KTP ku nggak berjilbab, nah sekarang kan alhamdulillah sudah berjilbab, jadi diurusnya ke sini gitu, ke Disduk Capilnya. Nah, setelah selesai mengisi biodata semuanya, ini aku lanjut masuk ke gedungnya ya, yang di lantai 1 ini ya guys. Nah, di sini kami tanya dulu ke penjaganya, ke bapak ini. Nah, bapak ini menunjukkan ibu langsung aja datang ke loket itu untuk gimana caranya, nanti tanya aja di petugas yang di sana, di loket A, B atau C gitulah. Gitu guys. Nah, ini kami langsung menuju ke loketnya. Nah, setelah sampai di loket itu, stafnya menanyakan, ibu keperluannya apa? Aku ingin foto, mengganti foto, foto lama menjadi foto baru yang sebelum jilbab dan sekarang sudah berjilbab. Beliau mengatakan, ibu tunggu sebentar ya, yang penting datanya dikumpulkan dulu, nanti tinggal tunggu dipanggil namanya, kemudian masuk ke ruangan untuk difoto. Dan kebetulan banget ini aku di sini saltum, aku pakai hijabnya tuh warna merah ya guys, karena backgroundnya itu kan yang aku pakai nanti merah, bakalan nabrak dong ya. Akhirnya yang di dalam untung menyediakan memang disediakan jilbab gitu warna lain gitu. Jadi aku disuruh ganti yang warna ini nih, warna mocha gitu ya. Ibu tolong ganti dulu karena kalau merah nanti nabrak, karena backgroundnya warnanya merah gitu. Nah, ini aku lanjut disuruh scan tangan gitu ya guys, jari telunjuk sebelah kanan, kemudian difoto, ikutin arahannya aja. Nah, setelah itu kita tunggu langsung ke kelurahan di mana alamat kita tinggal gitu ya. Nah, di kelurahan itu kita hanya menaruh selembaran kertas gitu, ternyata nggak bisa diambil hari itu juga, jadi diambilnya besok gitu guys. Akhirnya kita kembali lagi, dan cutinya Pak Su di sini udah habis hanya 2 hari aja. Kemudian aku sama anak lanang ngambil lagi deh esokan harinya, dan langsung jadi deh. Alhamdulillah, don. Nah, ternyata mudah bukan cara membuat KTP lama menjadi KTP yang baru ya guys. Oke guys, semoga videoku bisa bermanfaat dan kalian menyukai videonya. See you on the next vlog. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.